Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Acap kali kita mendengar bahwa salah satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Yaitu orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh ahli Taurat yang telah mengkhianati dan telah memfitnah Yesus dengan cara membeber-beberkan bahwa Yesus telah mengusir orang yang kerasukan setan dengan memakai kuasa Belzebul yang adalah penghulu setan. Lalu Yesus merespon hal tersebut dengan mengatakan, bagaimana orang yang kerasukan setan diusir dengan orang yang mengakui kuasa setan. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa
para ahli Taurat telah meniadakan kuasa Roh Kudus, di mana Yesus dengan kuasa Roh Kudus telah mengusir para setan, sehingga setan tidak lagi mengganggu orang yang kerasukan tersebut. Dan oleh sebab itu, ahli-ahli Taurat dikatakan adalah orang yang telah mengkhianati, memfitnah Yesus karena sudah meniadakan kuasa Yesus Kristus yang mampu mengusir setan. Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah suasana yang sedemikian, keluarga Yesus datang hendak membawa Yesus pulang karena dianggap sudah letih dan lelah dan tidak waras lagi, sehingga orang mengatakan bahwa ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus telah berada di luar. Tetapi Yesus mengatakan, ibuku dan saudaraku laki-laki adalah dia yang melakukan firman Tuhan. Dia yang melakukan kehendak Yesus. Hubungan kekeluargaan, relasi antara Yesus dengan keluarga bukanlah karena hubungan darah, tetapi lebih mengarah kepada siapa yang melakukan kehendak Bapa. Dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, acap sekali kita salah menafsirkan seakan-akan Yesus tidak mementingkan hubungan relasi antara ibunya dengan dia dan juga antara saudara-saudaranya dengan dia. Tetapi hal ini hendak mengingatkan bahwa siapapun dia, baik karena hubungan darah atau karena hubungan spiritualitas ataupun iman, itu adalah kualitasnya diukur bagaimana hubungan relasinya dengan Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya. Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35, Tuhan memberkati. Amin.